Wow, naga bonar gua lewat. Double kill. Triple kill. Ayo masukin pelotnya. Ah, dikit lagi. Aduh, ini hidung gatel banget lagi, guys. Guys. Halo guys, balik lagi di Tukik Gaming Indonesia Channel di game Overwatch. Dan gue mau ngasih info sedikit guys bahwa Overwatch sudah mengeluarkan match baru yaitu Competitive Play atau Competitive Match. Jadi kalian bisa bermain MMR juga di game Overwatch selain Dota. Oke, tapi hari ini gue gak mau main MMR, soalnya gue mau main Quick Play menggunakan Hanzo. Karena salah satu teman kita ada yang request untuk bermain Hanzo, guys. Sebelum itu, gue mau buka loot box dulu, guys. Semoga loot boxnya dapatnya bagus. Mari kita buka. Oh, cuma dapat satu doang warna biru. Apa ini? Spray, voice line. Too easy. Wah, mantep si Reaper. Oke, okay. Patch-nya si Roadhog-nya males-malesan, guys. Cuman gak apa-apa, nice one. Langsung aja nih kita quick play. Semoga gue mendapatkan map yang enak, guys, untuk bermain Hanzo. Cuman soalnya ada beberapa map itu untuk bermain Hanzo itu agak sedikit sulit. Gitu, guys. Semoga aja gue dapat map-map yang asik, guys, untuk bermain Hanzo. Tapi sebelum itu, gue mau kasih tahu guys bahwa gue nggak jago-jago banget main game apa main yang role-role-nya seperti sniper, seperti Hanzo, seperti Widowmaker, itu gue masih kurang jago. Karena gue hampir jarang banget menggunakan hero-hero seperti mereka, guys. Tapi semoga aja di depan kalian gue bisa memaksimalkan kemampuan gue, guys, untuk menggunakan Hanzo. Oke, langsung aja. Game-nya lama, guys. Jadi mungkin akan gua cut di sini. Oke, guys, ternyata game-nya udah found. Baru mau gue cut dan ternyata game-nya udah found. Oh, jadi okelah gua enggak akan nge-cut skin-nya. Kita dapat Lijiang Tower. Aduh, ini Lijiang Tower itu setahu gua lumayan untuk bermain Hanzo, soalnya kita itu harus kayak semacam capture the point. Nah, capture the point-nya itu kita bisa apa yang namanya ya? Menggunakan Hanzo, apalagi kalau ultinya itu udah full charge. Nah, itu benar-benar easily banget kalau kita mau klik A. Klik Q maksud gua, yaitu ultimate-nya. Kita punya siapa aja di sini? Oh, ada tankernya, nice banget, guys. Ada satu di situ. Tapi kenapa supportnya dua? Udah gitu sama-sama Lucio lagi. Aduh, kenapa Lucio-nya harus dua? Mending satu ganti Mercy, kalau enggak Zenyatta itu masih benar-benar memiliki benefit yang bagus, guys. Dan kita punya Junkrat. Oke, okay, lumayan buat spamming bomb. Oke. Gua akan coba masuk ke sisi sebelah kanan. Lalu menggunakan detection arrow. Masih pintu keluarnya. Pintu keluarnya di tengah. Gua enggak ngeliat. Mana dia? Enggak ada orang. Jadi gua enggak tahu gua harus nge-float ke mana. Masih sepi, guys. Mana ini musuhnya kok sepi ya? Oke, dia musuhnya. Oke. Lumayan charging ya. Oh, meleset. Meleset lagi. Benar-benar kecil banget, guys, buat scooping-nya gue jadi agak sedikit susah. Dapat satu root hog tadi. Hitnya doang, nggak dapet killnya. Mana nih? Mana? Oh, itu dia tadi ada tracer, guys, numpang lewat tracernya. Aduh, arrow-nya gagal. Ih, gagal semua, guys. Miss semua, oh my god. Two kicks.
Kau bisa nggak sih main Hanzo to kicks? Oke. Gue dikasih Discord guys, kacau. Wow, kraw kraw kraw, awas. Dapat double kill guys, kita main naga bonar. Lumayan. Nice one, ultinya tuh bener-bener mantep banget guys. Si uraga naga-naga kraw-kraw. Nama ulti aslinya itu apa ya? Dragon Strike. Wow, beda sama si Genji. Kalau Genji itu setahu gue Dragon Blade. Aduh, ini hidung gue semi-semi gatel guys, masih pagi. Biasanya hidung gue tuh gatel-gatel gimana gitu kalau masih pagi. Oke, di sana ada banyak banget itu. Oh, di deflect saja. Oh, ada Mei. Oke, gue berhasil ngebunuh satu guys. Aduh, di ulti aja tadi sama si Roadhog guys. Jatuh gue langsung. Geblek dasar. Gue gak tau itu kalau udah Hanzo udah ketemu one by one kayak gini. Gue gak tau deh kalau Hanzo itu cara kaburnya gimana. Soalnya dia itu cuma bisa manjat. Hanzo itu cuma bisa manjat. Kalau si Genji kan dia bisa ngeblink pakai Elsif. Tapi kalau Hanzo, nggak tahu deh, bisa gini doang, ini kayak tutung tuh manjat begitu doang Hanzo. Mana dia? Gen gua datang nggak ada, musuhnya hilang. Oh itu tuh. Nggak kena. Nggak kena juga. Ada si soldier kotor lari. Nice one. Waga tekerek kurau. Apa sih tadi? Aduh, pokoknya ada kurau. Biasanya gue ngomongin kurau guys. Oke, di round pertama kita udah menang guys di capture point. Sekarang di map yang kedua, alias di round kedua guys. Semoga di round kedua gue bisa win dan akhirnya mendapatkan point full untuk win di match pertama ini guys. Kemudian Hanzo. Kita voice line-nya apa sih? Expect enough. Katanya gitu ya. Emot. Sadis, gila tatonya. Biasa aja. Oke, langsung. Ayo. Gua akan menggunakan detection dulu. Oh, detection. Oh, itu. Aduh, susah tuh. Aduh, meleset lagi. Aduh. Gue mati duluan, sumpah susah banget guys pakai Hanzo. Gue nggak bener-bener gak mahir deh, gue main hero-hero kayak Hanzo deh, Hanzo dan sejenisnya, gue nggak mahir. Tapi kayaknya gue bisa ngebantu dari pakai detection kayak gitu aja tuh guys. Tuh detection, ada si Rapier di dalam, ada Rapier, dan tidak ada orang yang menyadarinya. Oh ada. Oke, nice one, kita dapat satu elimination soalnya udah ngebantu kill. Gue yang ngekill. Gue yang ngekill Rupir. Kucak, gue kira musuh lo, guys. Cuman gue, oke lah, enggak apa-apalah. Nice berarti, nice one. Pada di mana sih? Wih, buset lu di press musuhnya. Musuhnya di press. Oh, enggak ada yang kena. Dia lagi pakai ngilam. Dapat lagi kepalanya itu si Repir. Itu ada Roadhog di sana guys, yang badannya super gede. Kena tuh. Sakit banget kena lagi tuh guys dia guys. Langsung aja nih gue mau naga ke base nya langsung. Langsung tuh ke base nya guys. Wah, dua Hanzo ya. Waga tekin kurau juga dia. Oke, dapat. Aduh, meleset. Oke, DPI gue mau ganti dulu guys, bentar. Kekencengan. Nah, ini lebih enak DPI-nya. Oh, meleset. Masih meleset. Awas. I got you in my sight. Balik dulu. Ada I got you in my sight. Jadi tuh kayak semacam aimbot-nya si soldier
itu bahaya guys, soalnya benar-benar accurate banget, nggak bakal miss sama sekali. Makanya banyak yang menjuluki panggilan itu adalah aimbot. Jadi kalian harus hati-hati kalau ketemu soldier yang udah pakai ultimate ya guys. Oke, gue unlock achievement guys menggunakan Hanzo. Apa tuh? 20 apa tuh? 20 shoot out. Maksudnya 20 kali nembak karena gitu. Hah. Kita enggak dapat PTG wajar soalnya gue cupu main Hanzo-nya biasa-biasa aja, guys. Dor. Wah, dia dapat triple kill di sana, guys. Menggunakan Junkrat. Junkrat-nya Junkrat. Siapa tadi ya? Gue lupa. Apokel. Wuh, gila. Level 6. Eh, ada bintangnya deh. Tandanya kalau ada bintang itu level 106, guys ya. Jadi jangan salah, guys. Gue mau kasih ke... Ya, telat. Tadi mau gue kasih ke Lucio, guys. Duh, hidungnya masih gatel. Kita akan main satu match lagi, guys. Menggunakan Hanzo. Oke. Okay. Semoga di match yang kedua ini, gue jauh lebih... Mantap guys, memainkan Hanzo-nya. Oke. Okay. Masih searching soalnya tadi game-nya itu modenya capture point, jadi nggak bakal ada match selanjutnya kecuali payload, biasanya ada attack dan defense. Begitu juga sama assault. Assault itu juga ada attack dan defense-nya, guys. Cuman capture point doang yang nggak ada defense-nya. Jadi pure attack doang untuk merebutkan area. Gitu. Oke, guys, mungkin kali ini baru akan gua cut soalnya mungkin agak lama ya. Udah lebih dari estimate time ya, guys. Oke, guys, ternyata gamenya udah found itu di Dorado. Ini kalau nggak salah jenisnya payload. Langsung aja nih kita pakai Hanzo lagi. With every death comes honor. With honor, redemption. Widih, sadis. Apa tau artinya? Gue gak tau artinya apaan. Tadi ngomong apa atau si Hanzo. Kita main bell dulu guys sambil nunggu player lain-lain. Malah diulang. Kocak. Game-nya kocak guys. Di assemble lagi game-nya. Tetep aja gue pakai Hanzo. Bodo amat. Tadi kan tuh kick yang pertama. Dreamer mah apa tuh pakainya yang kedua Hanzo-nya. Tanker ada, support ada, nggak apa-apa. Yang penting ada tanker sama support, guys. Ada flanker juga, Genji sama McCree. Jadi ya oke lah, walaupun ada dua Hanzo, biasanya sih nggak worth it banget, guys. Jadi gue nggak menyarankan bagi kalian kalau misalnya Overwatch itu pakai dua sniper deh, itu aja sarannya. Jangan pakai dua sniper. Kalau udah ada Hanzo ya udah ya kalian pakai yang lain. Cuman karena gue udah janji untuk bermain Hanzo di record kali ini, jadi biarin aja deh. Paling kalah guys. Woi Roadhog, kikik lu Roadhog lu. Mantep banget itu gelombangnya buat ngedetection. 30 menit lagi, under 30 menit. Ini lilin nggak bisa dimatiin apa? Oh nggak bisa dimatiin lilinnya. I will strike our enemies where they do not. Hop, hopla. Kita manjat dulu ke Ninja Hator. Wah, itu tuh ada turret. Yes, gue berhasil ngancurin satu turret, guys. Ada itu lagi tuh. Ada siapa sih tuh di ujung sana? Kayaknya ada soldier deh. Oke, kita dapat tadi hit buat ke Roadhog. Oh, Roadhognya dia main di kebon. Mana tuh Roadhog? Aduh, dikit lagi padahal guys Roadhog-nya. Nyaris banget. Gua bisa ngebunuh si Roadhog. Kurang 50 lagi tuh guys tadi buat ngalahin si Roadhog-nya.
Okay, ultimate charge gue udah dikit lagi guys, udah 93%. Teman-teman, ayo push. My ultimate is charging. My ultimate is charging. Up. Pentok. I got you in my. Siapa sih? Oh itu di belakang. Dibokong kita sama soldier. Kenapa gue gak nyadar ya? Aduh, gila enak banget itu si soldiernya free hit guys tadi. Langsung kena itu dia on fire. Ayo itu ada tracernya. Aduh, Hanzo-nya ngincer gua guys, Hanzo-nya si musuh. Duh, nice banget Hanzo-nya kalah gua guys sama Hanzo-nya si musuh. Sama Hanzo tim gua juga kalah. Soalnya emang gua gak terlalu bisa sebenarnya main Hanzo. Ini gak nyampe. Tinggian ya? Oh, tinggian. Mana tuh? Salah ngeluarin, cuman ya udah deh, gue berhasil kecil satu. Cuman gue salah ngeluarin itu tadi. Oke, gue berhasil ngebunuh si King Kong. Aduh, itu nggak bisa. Aduh, itu tuh. Bala bener guys. Ada Bastion dia di ruangan. Tadi mau gua snap malah udah di ini dikritisin darah gua guys dan dibunuh sama si Lucio. Aduh, ayo dong. Nice one. Pilotnya udah reach the point atau the checkpoint. Langsung aja nih. Gas aja gas. Udah dia pakai primal edge. Oh no, King Kong, King Kong. Oh no, ada King Kong nyerang siapa sih? Itu King Kong siapa sih? Oh, King Kong musuh. Kira King Kong temen. Kan makanya gue bingung kan, gak ada yang pakai King Kong. Tau ada Primal Edge tulisan. Ada ini ada suaranya. Tuh gak dapet lagi tuh guys dari si King Kong. Headshot. Syukurin. Tuh, ayo itu, aduh gak kena-kena lagi tuh. Oh tuh dia tuh ada yang kena. Kena hook sama Root Hawk langsung mati tuh guys si Mei. Nice one, Root Hawk, Root Hawk. Come on, teman. Come on. Mungkin gua akan YOLO nih guys. Gua akan YOLO. Gak ada yang kena guys, gue padahal udah YOLO itu langsung arah miring. Emang gak ada yang kena. Oke. Ada yang mau bokong? Biasa, flanker-flanker kayak Tracer tuh kerjaannya ngebokong guys. Nice banget, dia pakai skill E-nya langsung ke tanah dari atas kepala gua lo guys. Tur! Mati lah. GG. I must redeem myself. I will always redeem myself. Ada itu apa namanya? Pinaka, apa ya, boneka-boneka yang sering digebuk-gebuk itu? Pinaka, apa tahu? Lupa gua namanya. Ngapain lu? Kena bokongan, cukurin. See through the dragon's eyes. Ayo masuk. Itu ada si siapa? Raver. Tracer. Kena tuh guys, aduh gatel banget. Aduh kena dai lagi ya. Aduh gara-gara hidung gatel nih guys. Gue kira kena dai. Itu dia nice banget dai. Dapet triple kill ya tadi, dapet double kill gitu. Udah lumayan banget benefitnya soalnya buat timnya saat defend. Marked by the dragon. The payload in motion.
Ah, buset. Ada naga atau lewat gitu aja lu depan mata kocak. Aduh. Aduh, gak kena-kena gitu loh. Random banget shootnya. Payload secure. Kena tuh sekali. Gila. Gak kena tuh bomnya tracer sama kayak panah gue jarang kena. Mati duluan kan. Aduh, random kena tuh kan repir. Aduh random ya. Aduh random. Tracernya nggak ada yang bisa ngurusin guys, soalnya itu ada Mekri, seharusnya Mekri bisa dong nahanin si tracer. Aduh, itu bukan tugasnya Hanzo, ada Primal Edge di situ guys. Kocak tuh Primal Edge, mau kemana? Kabur lagi dia. Kabur dia guys, si King Kong tuh dia. Oke, okay, nice one. Ayo, gue mau ulti nih, mau perahu. Oke, okay, nice one, tracernya mati. Awas naga bonar. Gila, silau. Gak ada yang mati tapi naga bonarnya kocak. Aduh, kenapa gak ada yang mati? Aduh, di belakang random kelakuannya monyet. King Kong, kok monyet sih King Kong, maksud gue. Kelakuannya random, kakinya patah tuh King Kong. Aduh, dikurau-kurau balik gue masih Hanzo musuh. Naganya lebih bagus lagi dia, pakai set yang legendary guys. Walaupun gak ngaruh apa-apa sih, cuman keren aja gitu skinnya guys. Naganya bisa berubah. Oke, come on. The power grows stronger. Ini ngasih gue power sih, soalnya gue cupu. Ayo, payloadnya tinggal sedikit lagi guys. Kita akan menuju titik ini. Oke, gue berhasil ngebunuh. Gue berhasil ngebunuh si siapa? Lucio. Aduh, di ulti gue, aduh mati deh, ada Hanzo di sana. Nah, tau ada Reinhardt, tadi dia kayaknya gak punya Reinhardt deh. Punyanya Primal Edge si King Kong. Tapi kayaknya sih diganti. Soalnya ini udah bener-bener krusial banget guys. Tinggal dikit lagi padahal gue bisa menang. Dan ulti gue masih belum kekumpul dan hidung gue masih gatel. Aduh, nih hidung sentolok gitu loh, hidungnya sentolok. Kenapa dia itu greget banget panahnya loh. Waduh, sakit kaki gue patah guys. Ih, rata musuhnya. Ayo, come on, push. Aduh. Ulti dong. Yes. Wow, naga bonar gua lewat. Double kill. Triple kill. Ayo masukin pelotnya. Dikit lagi. Aduh, ini hidung gatel banget lagi, guys. Udah krusial, hidung masih gatel. Bikin bete. Itu Valhalla dihidupin lagi gua. Mati kau Primal Edge. Ih, kita win guys. Kita victory guys di match yang kedua guys. Wow, siapa POTG-nya? Semoga bukan gua guys POTG-nya, padahal udah keren banget ultinya tadi terakhir triple kill guys. Dia ngelakuin apa sih POTG-nya? Oh, ini tim gua sendiri nih guys, makrinya. 1 2 3 kill guys, dapat 3 kill dia.
Oke, okay, mungkin itu aja di game kali ini menggunakan Henzo. Semoga kalian suka dengan permainan Henzo gue walaupun masih cufu. Semoga kalian suka dan kalian terhibur dengan game Henzo gue, guys. So, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe this video and the channel. And jangan lupa untuk kasih gue kritik dan saran biar kedepannya gue bisa improve mana yang salah-salah di video-video sebelumnya. And see you in the next video. Bye-bye. Halo, dikit lagi.